kita harus memanfaatkan dengan gue belum siap. Oke, welcome back to Mojbo, and today gue kali ini akan nerusin seri gameplay ya. Oke, sekarang ini gue mau nyoba ngelawan hero, bukan hero, maksudnya bos baru di versi 1.4. Ini yang bos kedua ya, yang pertama adalah Queen Slime dan yang ini adalah Empress of Light. Aman. Ya, kayaknya itu. Dan Empress of Light hanya bisa di summon pakai ini ya. Sama Duke Fishron. Ya, Duke sama Empress ya. Ya, sama-sama kerajaannya. Ini kita harus dapetin ini Prismatic Flashwing. Dia itu munculnya di Halo. Ya, mungkin nanti kalau ada request gue akan cari, maksudnya kasih tip buat bagaimana cara ngedapetin ini. Buat sekarang gue akan fokus buat ngelawan ini ya. Oke, buat perlengkapan gue fokusin pakai ini Serumat ya, soalnya gue nanti primarinya akan pakai Snowman Cannon. Dan tapi ini aksesorinya gue pakai yang melee, soalnya nanti gue butuh ini buat nambah darah, kemungkinan bakalan susah sih. Gue pernah nyoba yang Journey itu emang patternnya susah banget. So langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita lepaskan ini dulu dan it's beautiful. Boom, lihat itu. Ya ganggu banget ya. Damage-nya itu dia 90 ya. Lihat serangannya itu keren banget loh dia. Lihat pakai cahaya gitu. Ya gue nggak pakai emos ya anjay. Ganti. Hey, stop! Why? Why? My nigga, you cannot do that. That's not like that's not. Ya mati. Salah gue nggak pakai emos loh. Gara-gara gue nggak pakai emos jadi ya kalah. Bentar gue akan nyoba cari emos dulu. Untung ini prismatik gue masih ada satu, yaitu terakhir ya. Oke, gue skip aja dulu. Oke, ini gue udah pakai emos. Kalau gini kan enak gitu. Soalnya gue nggak biasa pakai emos loh. Gue pakai emos itu takut merusak emas gue. Ya kan gemanya barbar gitu buat ini prismatic living terakhir ya. Ini terakhir kita harus memanfaatkan dengan gue belum siap. Tiba-tiba mati baik Bambang. Stop it. Kok nggak bisa gas ya? Oke, gue pakai UFO juga. Sampai ke orbit loh bertarungnya. Oke, 55. 5 Bambang. Kenapa shadow dash-nya kok nggak muncul ya? Ya kalah beneran, ini susahnya kayak ngelawan si Duke Fishron ya. Nggak bisa ngalahin, apalagi sekarang ini pakai apa itu, pakai tips, pakai trap itu agak susah juga ngelawan bos pakai trap ya. Oke, gue akan ngelawan itu setelah ngelawan Moon Lord tadi ya. Di skip aja soalnya itu juga bukan salah satu progres sih. Oke, kita fokus melawan si apa itu namanya, Lunatic Cultist aja ya. Itu kalau itu gue udah
sering latihan ngelawan itu ya, seharusnya kenapa nggak bisa dodge ya, soalnya kan ini gue udah pakai ninja. But give a chance dodge attack, jadi seharusnya kan bisa dodge gitu, auto dodge. Ya prismatic leaf wing gue udah habis juga, jadi nggak bisa. Kalau nyari juga agak susah sih prismatic leveling. Prismatic apa itu? Nah. Ya udah, besok kalau nemu lagi mungkin gue akan nyoba ngelawan lagi. Kita nyoba ngelawan pakai melee aja, pakai ini. Kalau ini kan bisa nambah darah sekalian. Kayaknya bagus. Atau nanti ngelawan abis ngelawan lunatic aja. That's really good. Oke, kayaknya ya walaupun kalah agak mengecewakan. Lihat. Sekarang matinya kayak gini ya, 3 menit yang lalu gitu. Walaupun kalah jangan patah semangat lah. Ya abis gue akan latihan-latihan lagi aja pakai journey atau pakai ini nggak apa-apa, tapi susah leveling-nya. Enakan pakai journey nanti, pokoknya nanti akan gue latihan aja dulu. Kalau udah bisa nanti akan revenge, kita pengen pembalasan gitu. Oke, so sampai jumpa di video selanjutnya, ciao.